Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matayil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alam. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham amma ba'du. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tubda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillak. Para pemirsa dimanapun anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan satu kenikmatan yang sangat agung bagi kita, yaitu memberikan kita hadiah adanya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah diberikannya kita hadiah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bisa jadi dan mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bukan dari golongan manusia, tapi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita dijadikan seseorang manusia. Bisa jadi dan bisa saja kita menjadi umat dari nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Dan bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita para masyayikh, para kiai, guru-guru kita yang rela mengayomi kita dengan penuh lelah dan kasih. Akan tetapi bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah memberikan kepada kita hadiah tanpa kita minta. Oleh karenanya para pemirsa dimanapun anda berada, itulah perbedaan antara pemberian dan antara hadiah. Jikalau pemberian itu diawali dengan adanya permintaan, setelah kita minta baru ada seseorang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita. Lain halnya dengan hadiah, yaitu memberi tanpa didahului oleh permintaan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun anda berada, oleh karena itu bertepatan dengan bergantinya tahun dari 1441 Hijriah kepada 1442 Hijriah ini, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sangat-sangat jauh. Kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jarak kita sekarang hidup di tahun ini sudah sangat-sangat jauh. Oleh karenanya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita hidup pada zaman beliau yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan curahan rahmat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sering kita jumpai dan kita dengar dari para guru-guru kita mengatakan
bahwasannya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad seakan-akan hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika seseorang dari para sahabat yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mendampingi Nabi Muhammad di kala senang, di kala susah, dalam berjuang, di dalam menang dan di dalam kalah, walaupun kalah yang dimaksud di situ tetap menang karena berjuang bersama Nabi Muhammad. Kita melihat dari sejarah yang ada, kisah-kisah mereka dengan Nabi Muhammad sungguh penuh akan kasih sayang. Kasih sayang antara Nabi Muhammad dan sahabat yang penuh dengan cinta. Kasih sayang antara sahabat kepada Nabi Muhammad yang serat akan kasih sayang, akan cinta. Penuh akan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan bersolawat dan bersolawat lebih mematangkan solawat ini dengan harapan agar kita dapat aliran barokah sebagaimana yang Allah berikan kepada para sahabat yang ikut hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat aliran rahmat sebagaimana yang Allah alirkan kepada para sahabat, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Oleh karenanya, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda bahwasannya, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Paling dekatnya seseorang denganku, kedudukan seseorang denganku pada hari kiamat adalah paling banyaknya mereka menghaturkan solawat kepadaku. Sekarang pertanyaan kita, bahkan PR kita, apakah kita sudah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun terus berganti, masa terus berganti, peradaban terus berganti. Bagaimana solawat kita? Apakah berganti menjadi lebih maju? Apakah berganti menjadi lebih bertingkat-tingkat, terus kemajuan di dalam solawat kita yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya jangan sampai solawat kita kepada Kanjeng Nabi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari masa ke masa tambah menurun. Justru yang kita harapkan dari solawat ini yaitu tambah terus, tambah kita bersolawat. Yang mana pada hakikatnya, para pemirsa dimanapun Anda berada, 1000 dari solawat yang kita baca, 2000 dari solawat yang kita baca, 4000 dari solawat yang kita baca, bahkan 10.000, 100.000, 1.000.000 dari solawat yang kita baca. Seseorang bilang kepada kami, atau seseorang menanyakan kepada gurunya, wahai guru, aku telah membaca solawat beribu-ribu kali, sungguh sangat banyak. Apa kata sang guru? Kata sang guru mengatakan, solawat yang kau baca itu sungguh sangat sedikit, tapi engkau digoda oleh setan sehingga ribuan solawat yang kau baca terlihat banyak di hadapanmu. Karena apabila dibandingkan antara jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang kita baca, jumlah yang kita baca, kekhusyuan yang kita punya di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu semua sungguh sangat kecil, bagaikan setetes air yang menetes kepada samudra yang sangat luas. Oleh karenanya, para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita tambah tua, makin matang di dalam bersolawat, makin berisi di dalam bersolawat, makin berat kadar solawat kita kepada Nabi Muhammad. Berat solawat kita dengan dipenuhi dengan niatan-niatan atau niat-niat yang suci, yang penuh serat akan ikhlas dan lain sebagainya dari niat-niat yang terpuji.
faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Jangan sampai amal-amal kita setelah kita memasuki tahun yang baru ini menjadi amal-amal yang hampa, yang kosong, sehingga ketika ditimbang tidak berat seberat sebutir jagung dan lain sebagainya. Faman sakulat mawazinuh, dan apabila timbangan dari amal kita ini sungguh-sungguh berat, fahuwa fi isyatir radiyah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang damai, aman dan sentosa. Wa amma man khaffat mawazinuh, akan tetapi apabila timbangan amal kita, perbuatan kita, ibadah kita kosong, ringan dan enteng, fa ummuhu hawiyah, maka sungguh kita akan menjadi orang yang celaka. Oleh karenanya, bergantinya tahun menjadi petanda, amin ya rabbal alamin, bergantinya semangat kita di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad menjadi semangat yang ekstra, semangat yang kuat, semangat yang terus bertambah tinggi nilai keikhlasannya. Amin Allahumma amin. Begitulah dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.